Saya lanjutkan ini, dakwaan halaman 48, bahwa dana-dana yang dihimpun terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Nazarudin dalam rangka mempersiapkan terdakwa menjadi Presiden RI tahun 2014 melalui Permengkrup, dan dana yang dihimpun melalui kantong-kantong dana yang dikelola selama terdakwa menjadi anggota DPR RI, termasuk dana sisa pemenangan terdakwa dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung yang sudah disimpan di brankas Permengkrup oleh terdakwa, dipergunakan untuk membeli aset dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana korupsi. Itu ini hal yang penting, makanya saya tanyakan betul pada saudara saksi, karena ini didakwakan dilakukan menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana korupsi. Saudara saksi, tadi sebetulnya saudara saksi sudah menjawab bahwa tidak ada dana yang dari kantor saudara saksi ke kantor saudara Nazarudin ke saya, selain yang sebelum anggota DPR, dan konteksnya di dalam catatan saudara saksi itu untuk pemilu. Ini karena menyangkut dakwaan TPPU. Pada tanggal 16 November 2010, terdakwa membeli tanah, membeli secara cash tunai sebidang tanah bangunan 639 meter di Duren Sawit sebesar 3,5 miliar. Saya ingin tanya saudara saksi, walaupun sudah dijawab, tapi saya ingin ketegasan karena ini menyangkut dakwaan yang definitif. Pada sebelum 16 November 2010, sekitar itu atau sebelumnya? Tidak ada sih Pak, walaupun saya mau lihat juga nggak ada sih Pak laporannya. Mohon maaf saudara saksi, boleh saya minta tolong agar datanya dilihat itu? November 2010 Pak. November 2010 atau sebelumnya? Untuk LSM ada 4 miliar untuk komisi 10 itu Mbak Enji dan Pak Wayan. Untuk BPK 100 juta. Untuk Depnaker Trans 800 juta. Enggak ada, Pak. Bulan Oktober 2010. Pak Tamsil ada Pak, 11 Oktober. Ini
coba di urut satu-satu. Jangan-jangan ada keselip nama Anas di situ. Jadi ada 11 Oktober untuk Pak Tamsil 50 juta 50 ribu 50 ribu. Hasilnya 50 ribu apa? US dollar, Pak. Jadi 100. 100, Pak. Ada untuk Depkes 100 ribu Minarsi. Yang ambil Minarsi uangnya. US dollar juga. US dollar. Itu tanggal 11 Oktober. Ini saya ini yang besar-besar aja, Pak ya. Soalnya yang kecil-kecil juga banyak. Ya, yang mendekati angka. Tapi saudara lihat urutannya ada nama terdakwanya. Ada, Pak. Tanggal 14 Oktober. Silakan kalau ada yang besar-besar. Iya, ada 14 Oktober. Itu untuk Mbak Enji dan Pak Wayan 300 ribu US dollar dan 200 ribu US dollar. Terus Mbak Enji lagi tanggal 17 400 ribu US dollar. Baik, ada atau tidak? Tidak ada, Pak. Baik, saya lanjutkan.